biasa. Jangan berhenti meminta kepada Allah husnul khatimah, penamat yang baik. Penamat baik pada khitamuhu mis, penamat seharum kasturi. Wa fi zalika falyatanafasil mutanafisun, nak mati, nak tamatkan diri di atas penamat yang baik itu Allah suruh berebut, Allah suruh berlomba. Melomba-lomba untuk menamatkan diri kita, menamatkan riwayat kita, menamatkan rekod dan sejarah kita dengan penamat yang wangi. Allah suruh berlomba. Orang dulu-dulu berlomba ni, sahabat-sahabat Nabi nak berlomba untuk buat sejarah yang wangi, nak tinggal rekod yang wangi. Bila tamat mati, orang duk cerita yang baik. Sebab tu sahabat-sahabat Nabi ni depa tak bercakap, depa tunjuk perbuatan depa. Sebab tu tuan-tuan dan puan-puan, bila satu contoh Allah sebut, ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah, dakwah kepada orang, pertama sekali Allah kata hikmah, bijaksana. Ni kalau guna perkataan. Yang kedua, wal mau'izatil hasanah, meninggalkan contoh-contoh yang baik. Tak kena bercakap, buat contoh. Tu dakwah. Seumpamanya tuan-tuan, saya teringat kisah Osman. Osman bin Affan, dia buat sampai lah kita cerita. Dia tak bercakap sepatah pun, tapi sejarah, rekod, riwayat cerita perbuatannya ni. Contoh perbuatannya, satu hari balik daripada berniaga di Syam, di Syria. Balik berniaga, buat balik lah bulan, dua bulan duduk di Syam tu. Balik tiga bulan, balik mai. Balik mai dengan penuh 30 ekor unta dengan segala muatan di atas belakang unta. Udah ada kata Osman berniaga untung. Sakalah Osman berniaga untung. Nunggu 30 ekor unta syarat dengan muatan tu. Tiba-tiba dengan ayat berkaitan dengan infak fi sabilillah, dia bagi semua 30 ekor unta tu pada jalan Allah. Orang kata kat dia, Osman, hang tak letih ya? Pergi berniaga teruk-teruk, lepas tu kupang pun tak ambil. Berniaga teruk-teruk, kupang pun tak ambil. Apa cerita ni? Tak letih lah. Osman kata, pasal apa tak dapat apa? Dapat pahala. Jadi hang pergi berniaga sana tu, 3 bulan hang tinggal nak bini. Hang berniaga dapat untung. Ni hang bagi semua, tak nak ambil sekupang pun kat hang. Dia tanu ambil dah pahala. Nah. Putia bekerja sampai tahun tu tak fikir untuk diri, untuk Islam kita kan. Nak, bukan nak bagi semua, bagi sebahagian pun Allah terketak-ketak. Nah. Hatu yang kata tinggal satu contoh kita bercakap sampai lah. Husnul khatimah bermakna dia mati kita dah sebut lagi subhanallah. Hebat tu. Kalau kita, ya Allah, ambillah sikit beda letih. Beda pelat dengan anak bini. Nuh, saya balik bini dia, dia beletiak, dia buka sound dia. Kita apa ya abang ni sampai tak ambil. Allah Ta'ala bukan suruh bagi semua. Allah Ta'ala suruh bagi sikit. Amboi hak alim sangat tu. Dia tak sebab dia alim buat dunia. No. Yang pergi bagi semua buat apa? Setia. Yang kata contoh mau'izatil hasanah, cakap sampai bila-bila. Dia tinggal contoh. Makna kata tak ada apa buat sejarah. Orang ingat tu dia luar biasanya. Osman bin Affan letih, penat, jerih, perih. Dunia ni dia rupanya pergi berniaga bukan kerana dia, tapi untuk Islam. Dia balik pergi bagi semua untuk Nabi, untuk perjuangan Islam. Baik. Bila kita doa tuan-tuan, minta kepada Allah Ta'ala mati husnul khatimah ni, Nabi ajak Allah makhtim lana bi husnil khatimah wala takhtim alaina bi su'il khatimah. Ini doa, ni doa maksud daripada Nabi SAW. Boleh kita baca, boleh kita amalkan. Kenapa? Telah sampai kepada kita syaitan yang dilaknat berkata, qasama zahri
patahlah tulang belakangku. Alladhi yas'alullaha husnal khatimah. Mereka-mereka yang meminta penamat yang baik. Macam apa dia kata lagu tu? Sebab kemuncak tujuan syaitan ialah nak menyesatkan kita waktu mati. Itu yang kumpul masuk neraka bersama dia. Nah, adapun yang disesatlah ni, tapi waktu waktu khatimah tu, waktu sakratul maut tu, dia mati Islam, tak ada apa. Perjuangan dia hanya sia-sia. Nah, tak berjaya. Sebab tu dia marah orang yang doa untuk doa mati elok ni, husnul khatimah ni. Nah, dia cukup benci. Dia cukup tak suka. Pasal apa? Sebab manusia ini susah nak ni sesatkan. Aqulu, berkata syaitan, pasal apa yang dia patah tulang belakang tu? Aqulu mata ya'jibu hadha bi'amali, bila orang ni nak merasa ujub dengan amalannya. Jadi bila kita doa minta mati elok ni, kita ada satu penyakit, satu sikap yang bagus, iaitu mahmudah, iaitu kita tak ada rasa ujub dengan amalan kita. Walaupun amalan kita banyak, tetapi sebenarnya kita tidak bergantung kepada amalan itu. Kita bergantung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, syaitan susah nak sesatkan orang yang selalu doa. Yang kedua, bila doa Allah kata yes, tak ada siapa boleh kata no. Jadi kita minta-minta satu saat, daripada saat Allah kata yes, aku makbulkan, habis lah dia. Bermakna syaitan dia usaha kuat mana pun tak boleh ya. Orang ni Tuhan dah kata yes, satu hari daripada hari Allah terima doa dia, Allah kata aku makbul, Allah kata aku mustajab. Bila Allah kata lagu tu, segala usaha, segala operasi, segala tipu helah syaitan tak akan berjaya sesatkan orang ni. Sebab apa? Doa tu senjata. Sebab bila Allah kata yes di waktu ketika kita masih lagi duduk sihat bugar, bila kita nak mati, hak yes tu akan mai. Hak Allah kata yes tu akan mai. Bila mai, syaitan besar bakui mana pun soban dia tak boleh nak sesatkan kita. Ambil soban bubuh hutan nak menyesatkan kita, dia buh tak kepala menyamak nak sesat. Allah kata aku dah kata dia ni mati Islam, dia ni mati husnul khatimah. Tak saya ada buat lagu mana. Sebab kita baca doa Allahumma la mani'a lima a'taitah, tidak ada orang boleh melegah barang yang Allah nak bagi kat kita. Wala mu'tiya lima mana'ta, tak ada orang boleh bagi barang yang dia tegah kepada kita. Nah, jadi bila kita minta, dia kata dia nak bagi. Tak ada siapa nak boleh kata tak boleh. Setan pun tak boleh. Maka setan kata patahlah tulang belakang. Tu kata doa. Kita sampai tak mau doa. Termarah bila kita kata kat depan, kata dia marah kat depan pula. Doa. Nabi suruh doa. Oh, Nabi kita tak buat pula lah, dia kata. Doa, Nabi suruh doa. Tak buat pasal apa nak? Nah, baik. Dia sebutkan di sini bahawa syaitan bila seseorang tak doa, dia akan masukkan ujub. Makna orang ini dia ada satu panggil huduh sifat mazmumah ujub, iaitu kagum dengan amalan yang dia buat. Kagum dan berasa hebat dengan amalan. Ha, ini dia akan gunakan sebagai senjata untuk menyesatkan anak Adam di kala saat khatimah, di saat penamat. Dia kata bahawasanya akhafu an qad futin, aku bimbang. Ha, syaitan dia kata aku takut, aku bimbang dia telah tahu tipu daya aku. Maknanya orang yang doa ini, orang yang tahu akan tipu daya syaitan, yang akan mari masuk untuk jack kita, puji kita, puji nak bagi junam. Bukan puji nak bagi buang tayar, tapi dia puji, dia jack nak bagi terbalik.
Ha? Ha. Kalau jet takat boleh buang tayar tu tak apa. Ni dia jet, pum sampai terbalik. Ha, lepas tu dia gelap. Ha, dia sampai dah buka makan puji sangat. Ha? Ha, orang suruh makan nasi, ha, makan puji. Ha? Wa aksaru minal hamdi wa syukri lillahi ala ni'matil Islam. Dan kita disuruh lepas pada doa minta, lepas pada kita doa minta mati at-tahsul khatimah ni, minta selalu, dia suruh kita yang kedua wa akthar, memperbanyakkan minal hamdi wa syukri lillahi ala ni'matil Islam. Perbanyakkan syukur, perbanyakkan puji Allah atas nikmat Islam yang kita sedang nikmati ini. Sebab apa kita kena banyak puji? Iaitu alhamdulillahillazi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah, tu kita puji nikmat hidayah Islam. Ataupun kita baca alhamdulillahillazi an'amana bi ni'matil imani wal Islam. Syukur. Kita sujud syukur, baca tu puji Allah banyak, alhamdulillah, alhamdulillah, banyak alhamdulillah lagi. Nah, kita sujud dalam sujud syukur kita. Itulah dia tanda kita syukur. Puji Allah Ta'ala atas segala yang dia berikan, terutamanya ni'mat iman dan Islam. Nah, alhamdulillahilladzi an'amana bini'matil imani wal Islam. Duk sebut hatu selalu. Alhamdulillah lah Allah buat aku jadi orang Islam. Alhamdulillah lah Allah Ta'ala pilih aku jadi orang Islam. Alhamdulillah lah Allah bagi aku ni amal Islam. Nah, sebab apa? Cuba bayangkan Allah Ta'ala buat kita jadi bukan Islam, non-Muslim. Tak tahu bila nak jumpa Islam ni. Nah, ini dia buat kita Islam lah. Nah, tapi tak mau pecahankan. Seumpama yang berlaku kepada Barack Obama. Ha? Pak dia orang Islam Kenya, nikah cerai ikut mak ni orang Hawaii apa, holo apa tau. No? Maka dah kali dia Kristian Yahudi. Orang tanya ustaz ni macam mana ni pak dia Islam nikah orang kafir. Ha, ni kata tak Islam, tak benar nikah dengan bukan Islam. Jadi mereka ni agama tak jaga, nikah campur macam Indonesia. Boleh nikah dengan Kristian, boleh nikah dengan Yahudi dan sebagainya. Ini jadi lagu ni. Sebab tu tak boleh nikah. Dia kata tak apa, ahli kitab. Ahli kitab apa? Mana ada ahli kitab lah. Buat ahli kitab apa? Ahli kitab sesat barat lah ni. Bukan ahli kitab macam dulu. No? Kitab had dulu. Kitab yang original Talmud bukan nama Taurat. Talmud bukan Taurat. Nama apa dia ubah? Ha? Injil tu nama dia buh berbaras babalah lah. Dia buh nama Talmud, dia apa nama Bible. Ha? Tu yang kata dia bukan ubah apa yang ada di dalam kitab itu, bahkan nama kitab pun ubah, nak kira apa lagi dalam lagi dia ubah. Nama apa dia ubah? Nama kitab ubah daripada Taurat jadi Talmud, daripada Injil jadi Bible. Hang kita nak harap apa lagi dalam kitab tu? Tak ada apa dah. Kalau nama pun depa tak terkekalkan, depa nak tunjuk depa pandai. Allah buh Injil, depa buh Bible. Allah buh Taurat, depa buh Talmud. Ha. Nak dikira apa Yahudi dengan Nasrani lah ni? Tak dikira apa dah. Sebab bukan Taurat, bukan Injil depa pakai. Depa pakai Talmud dengan Bible. Bohong. Tak boleh. Maka bila jadi macam tu, maknanya wasak si anak ni bercerai, kahwin dengan orang Indonesia, balik duduk Indonesia pula Barack Obama ni, tapi dalam keadaan tak aman Islam lah, duk ikut agama mak dia. Nah, ha, jadi nama Hussein pak dia ni macam mana? Jadi orang tanya, ustaz, pak dia ni dosa tak pasal bercerai tu? Cerai tak ambil anak ni, biar anak jadi kafir, pak Islam. Dosa pada awal lagi menikah orang kafir, tak masuk Islam. No? Tak tahulah masa menikah tu mak dia ni masuk Islam ke tak. Kalau mereka jadi hamai kahwin campur, makna mak dia masuk, tak masuk Islam. No?
Maka tuan-tuan dan puan-puan, kalau kita ikut tanggungjawab pak, seronok juga. Makna kata pak tu yang dulu Raja Kamarul Bahrain pilih ligan nak balik anak dia apa tu, tanggungjawab pak nak selamatkan anak daripada murtad. Jadi dia tanya ustaz semalam di APK, pok-pok ni pun tanya soalan cerih-cerih kan, ustaz pak ambil hampa dunia punya soalan dia tak. Barak Obama sampai tak ada soalan dalam Malaysia ke mana. Pertanya mufti mereka lah kata, masalah Obama ni macam mana? Pak dia tu berdosa tak pasal cerai, anak jadi murtad. Cerai dengan mak, jadi anak ikut mak. Lahkan dia nak jadi Barack Obama. Nah, kalau Osama Laden tak apa ni, Barack Obama lah. Nama pun nak semacam. Baik. Fa'innaha, sahabat kata nikmat Islam tu dah dapat, tapi dia tinggal murtad. Sebab apa? Pecah keluarga dan sebagainya, jadi kafir. Nah, itu kata sayang, nikmat besar dia adalah hilang. Nah, fa'innaha a'zama ni'ami wa akbaruha, dia sebesar-besar nikmat dan seagung-agung nikmat. Nikmat apa? Islam, iman. Fa'inna Allah Ta'ala law a'ta dunya bihadza fi riha abdan, kalaulah seorang hamba diberikan dunia dan segala perhiasannya kepada seseorang, wa mana'ahul Islam, tetapi ditegahnya Islam, dia tak bagi nikmat Islam, lakana zalika wabalan alaihi, perkara itu akan menjadi satu yang naik, yang merugikan dia. Walaupun dia dapat dunia dan segala isinya, tapi tak dapat Islam, dia ni rugi. Walau a'tahu al-Islam wa mana'ahu ad-dunya, dia cuba fikir dia kata, kalau seorang hamba diberikan Islam tapi dunia dia tegah, tak dapat dunia, miskin, tak menikah, nak menikah pun tak boleh, tak ada duit, tapi dapat Islam, lam yadhurruhu zalik, benda ini tidak akan menjejahkan dia. Sebab apa? Li'anna al-awwal, yang pertama tadi itu dapat dunia tapi Islam tak dapat, yamutu, mati, fayasiru ila an-nar, masuk neraka. Wa hadha as-sani, miskin, dunia tak dapat, Allah bagi Islam, yamut, mati, fayasiru ila al-jannah, akan masuk ke dalam syurga. Itulah nilai iman, nilai Islam, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ini makna kata takat tahu Allah Taala buat langit buat bumi, tak boleh lagi, sesat lagi. Sebab tu Abu Jahal, Abu Lahab, dia tahu Allah buat langit bumi, tapi dia tak ambil Allah tempat sembah. La ilaha illallah tu dia tak sebut. Bila tak sebut, takat tahu ma'rifah, mengetahui Allah itu buat langit buat bumi, tidak memadai. Kita pergi ke satu lagi, iaitu yang dikatakan mentauhidkan Allah dari segi sembahan, tempat sembah, baru terpakai, baru selamat daripada azab. Itulah Islam. Masuk Islam, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Takat siapa buat langit buat bumi? Allah. Tapi sembah tokong, sembah tok pekong, sembah patung, tak jadi, tak sah dan tak memadai, tak masuk syurga. Nak masuk syurga ialah kena pergi kepada satu lagi tahap dimensi kita dengan Allah. Bukan takat mengaku dia pencipta, tapi kena ambil dia sebagai tempat sembah, al-ma'budu bihaq, menyembah dia, ma'abdi diri kepada dia, taat setia kepada dia. Itulah Islam, menyerah diri kepada Allah, bukan hanya mengaku saja, tapi kena serah diri, fully surrender kepada Allah Subhanahu Ta'ala. Nah, wallahu ta'ala a'la wa'alam. Jadi dua tu lah. Nah, mudah-mudahan beri manfaat kepada kita. Nanti kita sambung pula tajuk yang lain insya-Allah. Hadza billahi taufik, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma zidna 'ilma warzuqna fahma. Allahumma awlina bil 'ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa. وجملنا بالعافية. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن دعاء لا يسمع ومن نفس لا تشبع ومن قلب لا يخشع، ونعوذ بك من هؤلاء الأربع يا الله.
Ya Tuhan kami, tolong lindung kami daripada ilmu yang tidak bermanfaat, daripada doa yang tidak pernah kau dengar, daripada nafsu yang tidak pernah kenyang, daripada kalbu yang tidak pernah khusyuk. Lindungi kami keempat-empat perkara ini ya Allah. Sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Taqabbalallahu minni wa minkum. Subhanallahi wa bihamdihi.